jumpa satu orang cerita. Isteri dia kata, bahaya sekarang. Orang-orang Kristian sedang berdakwah mengkristiankan orang asli. Kita kena buat bantahan. Siapa-siapa nak buat bantahan? Yalah, mereka duduk pergi dakwah ke orang asli, lama-lama orang asli jadi Kristian. Pasal apa kita tak pergi dakwah supaya dia jadi Islam? Weh, Kristian ni kuat. Takkan Kristian lebih kuat daripada Islam? Mereka ni Kristian dapat bantuan. Habak mai. Berapa dek Kristian dapat bantuan? Ada 100 juta? Campur peruntukan JAKIM, YADIM, YAPIM, JAIS, JAWI, apa lagi? JAIB, tak tahu jauh-jauh banyak ni. Billion setahun. Takkan tak boleh jaga orang asli? Kita sentiasa nak pelepas hak salah kita, bubuh kat salah orang. Bukan salah orang. Siapa pun dia nak dakwah pada agama dia, tentu dah. Saya bukan kata benarkan orang lain dakwah, lagi pun orang asli tu kata agama. Hatta kalau mereka bercakap agama Kristian pada orang Islam, nak buat apa? Dunia terbuka. Tak bagi dia bercakap macam ni, dia bercakap internet. Kalau kita kata, kita strict, tak boleh orang bukan Islam cakap tentang agama dia kepada orang Islam, baguslah dari satu sudut. Tetapi kalau perkara ini dipakai juga oleh negara-negara lain, Thailand pakai, orang Islam Thailand tak boleh dakwah. Amerika pakai, pendakwah kita tak boleh bergerak di Amerika. UK pakai, pendakwah kita tak boleh bergerak di UK. Dia berkata, hampa pakai macam tu, kami pun pakai macam tu. Sekarang ni 230% lebih, 224% lebih perkembangan Islam di barat. Sebab apa? Sebab orang kita boleh cakap dengan orang Kristian. Kalau orang Kristian kata, hampa tak boleh cakap agama hampa pada kami, letih lah. Kami tiru hampa lah. Kita ada semua keperluan. Ada tengok apa rancangan apa, pergi cari orang miskin tu. Allah punya miskin duduk kat tong sampah. Zakat kita punya banyak. Tiap-tiap tahun announce, tahun ini 124 juta dapat dikutip. Bagi kat siapa? Pergi tengok. Dan kita mempunyai kereta-kereta baru pejabat zakat. Bagi kat siapa? Lepas tu kita bising, Kristian pergi bagi bantuan pada orang miskin. Padan dia bagi, yang tak bagi. Kita sentiasa eskipism kita, kita pelepas diri kita, bubuh dosa tu kawan.